Halo Sobat Mania, kali ini saya berada di dealer pusat Yamaha di DDS Denpasar bersama Yamaha Aero Connected. Saya mau test ride. Oh ya, cuaca yang mendung ya. Tapi tak menghilangkan hasrat saya untuk menunggangi motor ini. Bahkan saya kesini hampir 1 jam perjalanan, sekitar 50 km ya. Karena hanya di sini saja ada test ride-nya untuk sementara. Oke, pas naik ergonominya mantap pas. Saya tinggi 168 cm. Tampak ya. Speedometer nih keren. Bisa lihat nih, kita coba lagi. Connected ya, sudah wide connect, jadi speedometer ini terkoneksi, bisa terkoneksi dengan HP, jadi hanya butuh aplikasi dari HP sendiri, hanya HP sendiri aja yang bisa connect. Kalau tidak pakai HP sendiri tidak bisa, atau HP-nya owner. Oke, kita akan coba berkeliling ini di Jalan Diponegoro Sob, pusat kota Denpasar. Kita mau ke arah Korak Utara ini. Tarikannya jengat sob. Jujur, tarikannya lebih mantap dari NMAX. Mungkin karena memang sporty ya. Memang dibuat untuk sporty atau power weight ratio-nya memang sudah terkenal. Aerox itu jos gandos. Handlingnya ringan sob, dan tarikannya itu loh, tarikan dari putaran bawah sampai menengahnya mantap sekali. Jadi tarikannya berasa jengat apa ini, jambak ya. Padahal ya motor ini kan skuter ya. Diajak santai juga oke. Nyaman kakinya, nyaman. Handling mantap ya. Kesan pertama test ya, memuaskan lah. Ini motor sebenarnya ringan dan tarikannya yang mantap. Pokoknya buat sobat yang belum test ride mungkin harus dicoba ya. Yang sudah coba test ride nanti silakan tulis di kolom komentar bagaimana kesan dan pendapatnya, apakah sama dengan apa yang saya rasakan. Motor ini ringan, terus tarikan bawah jengat. Pokoknya ini naik ke top speed, ke bukan top speed ya, kecepatan di atas 60 km per jam itu cepat sekali, lebih cepat dari NMAX kalau saya rasa ya, karena saya sering pakai NMAX. Oke, terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video selanjutnya pokoknya di channel ini. Salam satu aspal.